Ya semuanya deket. Pak Prabowo deket, Pak Ganjar deket. Itu ada dorongan dari situ untuk masuk ke Gerindra atau bagaimana Mas? Kalau Mas melihat. Saya tidak pernah mendorong-dorong. Kalau Mas Kaisang sendiri, kan selama ini tanya Kaisang. Minta saran ke Mas Gibran gitu misalnya. Enggak. Yes. Kalau komunikasinya sama Mas Kaisang terkait yang politik terakhir kapan Mas? Ya kemarin-kemarin. Ya. Pas apa itu? Oh, cuma kaos saja dipermasalahkan dulu nggak apa tuh. Pengen nggak kaos apa gitu? Nah, bukan berarti terus mungkin nah? Itu kan kayak semacam gestur-gestur politik. Tanya Kaisang. Kaosnya Mbak Puan juga. Ya berarti dukung Mbak Puan. No. Terus kemarin di rumah juga sempat ngambilin nasi Pak Prabowo juga itu beredar fotonya Mas Kaisang. Mungkin seperti apa Mas? Ya enggak apa-apa no. Tamu kok. Ya pasti di layani dengan baik semua tamu ya. Berarti ngobrolin politiknya pas kemarin itu Mas, pas kayak lebaran itu Mas. Enggak, lebaran kemarin hanya silaturahmi kok. Politik-politik apa enggak. Tapi antara Mas Kaisang dengan Pak Prabowo mungkin kalau sepengetahuan Mas Gibran apakah sempat menjalin komunikasi terkait politik dan lain-lain? Ya, kalau Kaisang kan dekat dengan semuanya ya. Itu. Emangnya kaosnya apa tuh? Prabowo, tulisannya. Gambarnya Pak Prabowo. Ya enggak apa-apa tuh. Enggak apa ya. Mbak Puan pernah? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Berarti dukung Mbak Puan. Berarti dukung dua-duanya. Ya mungkin. Nah, itu. Kalau Mbak punya kaos enggak dukung. Nek kaosnya putih berarti golput. Nah, ya wis ya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.